Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini kita akan berlatih soal sumatif akhir semester 2 Mapel Matematika untuk kelas 1 sekolah dasar dengan kurikulum Merdeka. Berilah tanda silang pada huruf A, B, atau C pada jawaban yang paling benar. Nomor 1. 51, 52, 53, 54, 55, titik-titik. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah A. 56, B. 57, C. 58. Jawabannya A. 56. Nomor 2. Bilangan yang terdiri dari 70-an dan 3 satuan adalah A. 37, B. 73, C. 703. Jawabannya B. 73. Nomor 3. 64, 60, 61, 63, 62. Urutan bilangan di atas dari yang terbesar adalah A. 63, 64, 62, 61, 60. B. 64, 63, 62, 60, 61. C. 64, 63, 62, 61, 60. Jawabannya C. 64, 63, 62, 61, 60. Nomor 4. Sebelum bilangan 57 adalah A. 55, B. 56, C. 58. Jawabannya B. 56. Nomor 5. Lambang bilangan dari 48 adalah apakah A, B, atau C? Jawabannya B. 48. Nomor 6. Pada bilangan 39, angka 3 menempati tempat A. satuan, B. puluhan, C. ratusan. Jawabannya B. puluhan. Nomor 7. Angka 6 pada bilangan 65 nilainya A. 6, B. 50, C. 60. Jawabannya C. 60. Nomor 8. 90-an dan 6 satuan sama dengan A. 69, B. 96, C. 906. Jawabannya B. 96. Nomor 9. Berikut ini urutan yang benar bilangan dari yang terkecil adalah
saat 33, 35, 34, 36, 37. B 24, 25, 26, 27, 28. C 14, 15, 16, 17, 19. Jawabannya B 24, 25, 26, 27, 28. Nomor 10. Bilangan di antara 79 dan 81 adalah A 78, B 80, C 82. Jawabannya B 80. Nomor 11. Bilangan yang mengapit 80 adalah A 78 dan 79, B 78 dan 80, C 79 dan 81. Jawabannya C 79 dan 81. Nomor 12. Ada 46 salak, 39 jeruk, dan 51 jambu. Buah yang paling banyak adalah A salak, B jeruk, C jambu. Jawabannya C jambu. Nomor 13. Dua bilangan sebelum 90 adalah A 88 89, B 89 91, C 91 92. Jawabannya A 88 89. Nomor 14. Hasil dari 43 ditambah 15 adalah A 48, B 58, C 68. Jawabannya B 58. Nomor 15. Hasil dari 98 dikurangi 26 adalah A 62, B 63, C 72. Jawabannya C 72. Nomor 16. 20 ditambah 14 ditambah 15 sama dengan N. Nilai untuk N adalah A 39, B 46, C 49. Jawabannya C 49. Nomor 17. 58 dikurangi N sama dengan 25. Nilai N adalah A 21, B 22, C 33. Untuk menyelesaikan soal berikut ini, kalian bisa mencari N dengan cara 58 dikurangi 25 sama dengan 33. Jawabannya C. Nomor 18. 35 ditambah N sama dengan 75.
Nilai N adalah A 30, B 40, C 50. Untuk mencari nilai N, kalian bisa menggunakan cara 75 dikurangi 35 sama dengan 40. Jadi jawabannya B. Nomor 19. Ayam Pak Jati 55 ekor. Ayam jantan ada 23 ekor. Ayam betinanya ada titik-titik ekor. A 30, B 31, C 32. Kalimat matematikanya 55 dikurangi 23 sama dengan 32. Jadi jawabannya C. Nomor 20. Kelereng Aji 86 butir. Kelereng Tono 52 butir. Selisih kelereng mereka titik-titik butir. A 30, B 32, C 34. Dari soal cerita di atas, kalimat matematikanya 86 dikurangi 52 sama dengan 34. Jadi jawabannya C. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 21. Nama bilangan berikut ini adalah 79. Nomor 22. 7 satuan ditambah 50-an sama dengan? Jawabannya 75. Nomor 23. Angka 8 pada bilangan 48 menempati tempat? Jawabannya satuan. Nomor 24. Angka 3 pada bilangan 35 mempunyai nilai? Jawabannya 30. Nomor 25. Bilangan sebelum 100 adalah 99. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Mimi suka main bola titik-titik. Tanda baca yang tepat untuk mengakhiri kalimat di atas adalah A. Tanda tanya, B. Tanda seru, C. Tanda titik. Jawabannya C. Tanda titik. Nomor 27. Aku adalah sebuah bilangan. Aku memiliki 20-an dan 8 satuan. Bilangan berapakah aku? Jawabannya 28. Nomor 28. Seorang pedagang menjual 60 butir telur asin. Telah laku 45 butir. Berapa telur asin yang belum laku? Penyelesaiannya, kita tulis kalimat matematikanya sebagai berikut. 60 dikurangi 45 sama dengan 15. Jadi telur asin yang belum laku ada 15 butir.
Nomor 29. Rani membeli 25 buku tulis dan 18 buku gambar. Berapa buku yang dibeli Rani seluruhnya? Jawabannya, kita tulis kalimat matematikanya 25 ditambah 18 sama dengan 43. Jadi buku yang dibeli Rani seluruhnya ada 43 buku. Nomor 30. Ibu membeli 25 kue. Diberikan kepada tetangga 12 kue. Dimakan adik sebanyak 5. Berapa sisa kue ibu? Penyelesaiannya, kita tulis kalimat matematikanya 25 dikurangi 12 dikurangi 5 sama dengan 8. Jadi, sisa kue ibu ada 8. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini. Semoga kalian diberi kemudahan dalam mengerjakan soal-soal ujian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.